Oke, banget kok. Iya. Welcome back to In My Journey. Di setiap jejak kaki kita ada cerita. Assalamualaikum my friend. Kali ini kita mau review hotel bintang 5 di Bandung, yaitu Intercontinental. Kita udah sampai di Intercontinental Dago Pakar. By the way, kita excited banget untuk nginep di sini. Pokoknya keren banget. Kalian wajib tonton video ini sampai akhir. Oke, biasa kita kan banyak share banget. Check in sekarang ya. My friend, jadi ini Intercontinental. Wow, masya Allah. Jadi di sana, di situ resepsionisnya. Jadi nanti kalian check in di situ. Lobbynya aja, masya Allah. Jadi ini lobbynya. Ini. Instagramable banget sih. Ini lobbynya. Terus di sana itu kayaknya ini deh restonya. Nanti kita breakfast di situ kayaknya. Kita ke Karijal. Anak-anak bisa main di sini. Ada playgroundnya. Yay, masya Allah. Terus nanti ibu bapaknya duduk di sini. Anak-anaknya main di sini. Oke. Seru banget sih. Terus ini kita keluar, di luar juga ada buat, gak tau ya buat apa ya, buat, ada buat ngobrol tuh buat apa kek ya kan. Nah, ada Karijal. Ini kursi-kursi kayak gini. Masya Allah sih enaknya saya. Dan tau gak pemandangannya dong. Wow, masya Allah. Segala Allah ya. Ini ada kolam renang ya di bawah. Terus di sana golf. Golf di mana sih? Nanti deh kita lihat ya. Lapangan golfnya katanya sih kita arahnya kamar kita ke bagian golf. Oke, kita ke kamar yuk. Tunggu, sebelum mulai videonya, kalian wajib banget untuk subscribe. Terus kalian klik tombol lonceng. Lanjut kalian pergi ke Instagram. Dan jangan lupa untuk di follow. Oke, biar kita semangat buat video selanjutnya. Happy watching!
Assalamualaikum. Pas masuk langsung kaca. Ini ada lukisan dan tara. Masya Allah, tabarakallah. Kok kita senang banget sih. BTW ini 5-star hotel loh. Jadi ini tempat tidurnya. Menggoda banget, friend. Sumpah. Aku tuh pengen gegoleran, tapi harus nge-shoot video kayak gini. Terus ada TV, ya kan? Terus ini biasanya dipakai buat foto-foto loh. Jadi selimut ditaruh di sini, terus foto deh view-nya. Golf, lapangan golf. Ternyata view-nya dari kolam renang juga. Seru abis. Masya Allah, segala puji milik Allah. Lanjut. Ini meja kecil, ada telepon juga, lampu tidur, sama di sebelah sana juga ya. Terus kita lanjut ke sini, ini meja buat kerja. Buat kalian yang lagi kerja, terus butuh refresh. Masya Allah, enak banget sih di sini. Masya Allah. Terus di sini kayak lemari gitu ya. Kan biasanya aku bilang, is lemari ya gitu-gitu aja kak. Nah kita buka ya. Taram. Nah. Ada buat coffee maker-nya. Di sini ada coffee maker, gelas juga buat foto-foto gitu. Lucu banget. Terus di sini ada snack, tapi kayaknya bayar lagi ya saya. Bayar lagi kan? Bayar lagi, cuy. Kita sih biasanya enggak pernah nge-snack di hotel. Terus ini dibuka lagi satu lagi lemarinya. Ada kulkas. Nah, ada isinya juga. FYI, Equal itu air mineral ya. Tuh, Coca-Cola. Dan Sprite. Ini bayar ya, kalau kalian mau. Oke deh. Aduh, bisik banget. Sorry. Jadi pas masuk, ada ruangan khusus nyimpan baju, koper, sendal, sepatu. Terus ada brankas juga. Terus ada bathrobe, so cute. Terus ada pillow lagi. Seneng banget sih. Oke. Iya, Pak. Kita lanjut ke kamar mandi. Nah, ya. Jadi kamar mandinya itu terpisah. Ini buat pup, WC. Ini buat taram, buat mandi. Terus ini ada buat gosok gigi, cuci muka, dan lain-lain. Oke, ini nih sabun sampo yang itu. Jadi inget di KL. Tapi agak gedean sih di sana. Nah, gini lah pokoknya. Nah, kita lihat ya. Yeay. Dan kalian tau gak favorit aku? Aku tuh suka banget hotelnya, ada bathtubnya dan view-nya dong. Masya Allah, tabarakallah. Jual tabarakallah, benar-benar fall in love. Capek banget, jadi kita mau istirahat dulu ya. Oke. See you, friend. Jadi di sini itu kalau mau pakai wifi pakai atas nama kita ya saya. Terus nanti kalau misalnya kalian udah login, jadi pakai nama kita dan room. Terus nanti dikasih tahu wifi kita itu berlaku cuman one day. Satu hari 10 jam. Bro, gak ngerti sih. Pokoknya gitu aja, satu hari aja. Gitu loh, mantap gak? Jadi gak sembarangan orang pakai wifi di sini. Ya tergantung hari kamarnya kali. Iya juga sih, gitu. Kita cuma sehari doang. Ya Udin, itulah informasi berfaedah dari kita. Ya udah ya, kita istirahat dulu. Ya ampun capek banget, datang-datang biasa udah punya YouTube langsung nge-shoot dan lain-lain. Masya Allah. IG. Apa? IG. Thank you.
Jadi aku tuh kalau setiap udah dapat hotel yang ada bathtubnya selalu mikir nanti berendam pakai apa ya. Dan aku memutuskan untuk berendam bunga. Akhirnya aku beli berbagai macam bunga ini. Nanti ada ya aku kasih tulis nama Instagramnya, terus sama nomor teleponnya. Oke. Jadi kalian kalau misalnya mau ke hotel terus hotelnya ada bathtubnya, boleh coba beli bunga kayak gini. Oke. Nanti aku juga kasih tahu harganya segini. Sip, cinta. Happy holiday. Jadi ya berenam nanti habis berenang. Mantap ya, Shay. Masya Allah. Jadi gini, my friend. Ini hasil bunga-bunga yang udah kita beli. Aku sih yang beli. Karena mana mau ngasih aku bunga. Terus strawberry dan apple kita bawa sendiri. Mantap kan? Terus apa ini? Ini tuh glukola gitu dari mama mertua. Terus ini bakinya itu kita ambil dari tempat sabun di Intercontinental. Pokoknya the best banget ya view-nya. Gak sabar. Mau berendam dulu, tapi mau berenang dulu sih. Habis berenang, just berendam. Treat yourself. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. Itu udah di lantai 5. Wow, asik kok ya. Masya Allah, gede banget tau. Ini ballroom kayaknya buat nikah deh ya. Buat wedding. Wah, Masya Allah. Oh, so good. HP aku, Shay? Kak Rijal, sekarang pakai baju renang. Karena banyak yang protes. Masya Allah, benar-benar seindah itu. Benar-benar indah banget. Best 5 star hotel ever. Okay, sambil nemenin Kak Rijal berenang, kita mulai bahas harga yuk. Jadi, kemarin kita pesan hotel ini via tiket.com dan harganya segini. Nah, itu lagi promo. Dan sekarang pas dicek harganya udah segini. Ingat ya, harga sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi, mending kalian follow Instagram In My Journey deh. Soalnya kita suka sharing kalau lagi ada hotel promo atau tiket pesawat promo. Okay? Kita lagi buat ini. Kita lagi, aku sih, aku lagi mau buat teh buat nanti photoshoot di sana. Nanti kita akan photoshoot di situ buat di Instagram. Masya Allah, kita lagi buat untuk upload di Instagram. Masya Allah, gemes banget. Gemes gak? Dan view-nya dong. Allah tabarakallah. Pinya. Wow, masyaallah. Pokoknya kalian lihat aja ya foto-foto kita di Instagram. Oke.
beneran makanannya banyak banget di dalam, jadi kita bingung mau makan apa. Akhirnya ini donat, ya ampun, dari dulu aku pengen donat ini loh, ada di sini yang isinya strawberry dalamnya, terus sosis, ini salad, omelet, dan karijal sedang makan. Mantap banget ya saya. Gimana menurut kamu? Sampai kita pusing ya, mau makan apa? Saking banyaknya makanan-makanan di dalam. Malu banget, oh. Banyak banget. Apa? Sebelah. Sebelah. Makan yuk. Ambil. Banyak banget. Ini yang outdoor-nya. Oke deh, my friend. Udah panjang banget kan video kita kali ini. Oh ya, by the way, Kak Rijal jadi hobi berenang banget di sini. Udah berapa kali berenang terus dia, karena airnya anget sih ya. Oke deh, friend. Kita ketemu di video review hotel dan adventure selanjutnya ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum.